Saya sudah bikin ya, saya lock keyboard tadi sini supaya dia tidak balik. Jadi sekarang dia stabil sudah ya, dia tidak tertarik sudah ini benda ini. Dia tidak inilah, dia tidak akan ya, tapi cuma tadi terlalu tertarik. Jadi itu kelamaan sama kita tuh, pasang saja tidak diperhatian. Oke okay guys, welcome back to my vlog. Saya buat begini, saya tes. Jadi apa yang saya nampak di sini, apabila kita belok ke kiri ataupun ke kanan, dia ada bunyi ya, dia ada bunyi. Jadi saya buat tes di sini, terdapat dia punya masalah, ada punya drive shaft ya. Nah ini yang bunyi-bunyi sebab dia kuyak. Kuyak memang sudut ya. Jadi ini saya tukar baru, saya terdapat di sini ya. So stay tune. Oke, first kita buka dulu. Ini tempat nih size 32 ya. 32. Sekarang kita buka dulu ya. Ini dia break kaliper ya. Size 17. Ada dua bolt sini. Oke, ini yang baru ya. Yang baru kita tes dulu kalau masuk. Oh, oke. Okay. Ini drive shaft dari sebelah kanan. Nampak? Jadi ini biasa kok ini kuyak kan. Oke, ini kuyak gara-gara pusing full lah ini. Jadi yang kedua ini. Ini ada kamu nampak nih. Bila pusing full ini sudah kencang ya. Sudah kencang. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang nih? Yang ini kita kasih longgar. Kita kasih masuk sedikit ini. Jadi saya apa? Sebab kalau kita tidak buat macam ini, dia akan jadi begini, kuyak-kuyak, lepas itu dia masuk pasir lah, jadi rusak ini jadinya. Oke. Okay. Jadi yang ini apabila full begini, nah ini sudah kencang. Tetap dia kuyak. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita kasih maju nih ya. Jadi kita buat. Oke, kita buka ini, kita kasih maju di sini. Sebab so, kalau tidak balik-balik pecah nih benda nih. Bayangkan ya, full steering, jadi sudah ini sudah kencang. Ya.
Jadi kita kasih maju deh sedikit. Jangan sampai berlaku macam ini ya. Orang pasang saja ya. Pasang gitu sih ya. Jadi bila full, ini sudah saya kasih maju hari itu. Ini dia di sini. Tapi saya sudah kasih maju, sudah rusak. Sudah lambat lah. Kita kasih lari di tempat ini ya. Kita kasih lari sedikit biar dia kusut ini. Jadi dia apabila pun dia ada clearance lagi. Oke. Nah, ini macam apabila pun dia ada clearance lagi, ada ya. Dibandingkan di sini tadi bila full ini kencang, jadi cepat putus. Kita kasih lokan di tempat ini. Kita kasih dekat sini. Oke, saya sudah lock ya. Saya sudah lock. Jadi inilah keadaan dia sekarang nih. Jadi sekarang dia sudah kusut beginilah. Jadi apabila dia belok macam full, dia ada free lagi di sini. Jadi tidak kuyak ya, tidak kuyak. Selalunya dia kuyak disebabkan macam tadi dia kencang yang asal dari sini. Kuyak masuk pasir macam saya bilang tadi. Nah, begini tuh. Klak-klak-klak akhirnya. So begini juga. Jadi saya buat yang begini juga di sebelah. Oke. Okay. Saya buat juga begini sebelah. Begini juga sebelah. Sebelah pun begini juga. Ah, kencang. Oke. Okay. Ini yang teruk. Belum lagi kita belok full begini. Nah, ini bukan belok lah. Dia lurus. Cuma lama-lama. Ini tidak belok. Cuma lama-lama dia koyak lah. Terlalu kencang dia begitu ya. So kita kasih dekat. Kita tarik sana. Oke, okay, saya sudah bikin ya. Saya lock keyboard di sini supaya dia tidak balik. Jadi sekarang dia stabil sudah ya. Dia tidak tertarik sudah ini benda ini. Dia tidak inilah. Dia tidak akan ya, tapi cuma tadi terlalu tertarik. Jadi itu kelamaan sama kita itu pasang saja tidak diperhatian. Ya. Jadi itu saya ya. Saya boleh share. Semoga video saya bermanfaat. Nah, begitu ya di sebelah ya. Jangan sampai begini. Terjadi begini ya.